Dan oke. Halo semuanya, balik lagi di channel Hagaizon dan baiklah kali ini kita berada di game Fall Guys. Ya, tentunya ini masih versi yang 1.4 dan sekarang udah ada ekornya jadi 1.4 dan 1.6. Dan tampilannya di sini kita bisa lihat ya, seperti di awal tadi udah ada apa namanya? Opening kayak trailernya, kita bisa skip langsung. Terus update klik di sini, terus ada tambahan link Discord di bawahnya. Terus Fall Guys Season 1 masih sama, default betanya jadi default doang, terus Fall Guys di atas play buttonnya. Dan oke, di sini ada pengaturan grafik, kalian bisa apa namanya pakai grafik low, medium atau high. Gue mungkin HP-nya bisa nyampe medium doang ini. Tapi gue nggak pengen nyoba karena gue sebelumnya udah ngerekam cuman gara-gara gue naikin grafiknya ya rekaman gue jadi stuck. Ya udahlah biar aja grafiknya tetap low. Gue langsung aja play. Jadi buat kalian HP yang HP-HP-nya yang kuat, silakan aja naikin grafiknya sampai high. Oke, ini dia map pertama. Dan yang gue suka di sini ya tampilannya oke lah ya. Terus di sini juga kontrolernya udah di ini, udah di update. Nah, sekarang kita bisa dorong player lain kalau ada yang main ya. Kalau udah dibuat multiplayer ya. Terus sekarang di sini gambar lompatnya animasinya udah ditambahin kayak apa namanya? Asap-asap gitu. Ini kenapa kamera yang ngezoom-ngezoom banget? Oke. Oh iya, yeah. Dan ini sekarang nggak bisa jam ke tengah lagi ya. Ramai lompatannya udah diperpendek jadi kalau mau komboin jadi susah. Hah, harus naik balok dulu ya, harus ke sini dulu. Kalau mau naik balok jadi agak susah, harus naik ini baru lompat baru bisa. Kalau lompat langsung itu udah nggak bisa, kalau dulu kan bisa ya, sekarang udah gak mau dia. Jadi harus, nah harus kayak gitu baru bisa naik. Iya, turun lagi sial. Oke, nice, langsung aja. Kalau gitu kan gue bikin thumbnail di tengah sini ya. Terus sekarang udah gak bisa naik naik lagi tuh karena jarak apa namanya, jarak lompatnya udah diperpendek. Jadi nggak bisa naik lagi. Oke. Kalau yang ini setahu gue waktu itu kayaknya cuman tanjakan biasa, nggak ada kuning-kuningnya gitu. Gue nggak mau lewat atas itu, takutnya nanti jatuh lagi nge-stuck. Oke, nge-stuck di awan. Oke, nice. Oops. Oke, nice. Itu kenapa nggak center? Tidak di tengah. Oops. Hampir. Oke. Itu udah lolos ya. Oke, suasananya masih sama. Kita lanjut aja. Apakah di sini bolong kayak yang dulu? Oh, tidak. Bayangannya juga udah mulai sinkron mengikuti. Kalau yang dulu masih nggak ada suaranya, sekarang udah ada suaranya. Dan di map kedua ini udah mulai ada sound effect musiknya. Kalau sebelumnya kan nggak ada sama sekali. Sekarang udah ada. Oke, mantap. Oke, gue jatuh. Agak susah ya.
kontrolernya. Gue suka nih tampilannya ini. Tapi ini rintangnya terlalu easy gitu ya. Waduh, gue tembus, gila. Itu bug sih, masih banyak bug banget sih. Oke. Rintangnya easy banget. Jadi buat kalian yang pengen gamenya, linknya di description ya. Buat kalian yang pengen gamenya, linknya ada di description, jangan lupa. Oke. Cara downloadnya juga mudah, tutorialnya juga udah gua kasih di situ. Untuk size awal ini sekitar 220 MB, tapi kalau setelah kalian install dia bakalan jadi 270. Terus kalau kalian sudah apa namanya masuk konfirmasi ini itu nanti jadi 277. Atau kalian nanti udah konfirmasi kayak pengaturan grafiknya gitu. Jadi dia bakalan berubah jadi 277. Oke, itu gue rasa ukuran yang standar lah ya. Tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu besar juga. 200 itu standar seukuran anime 1080 lah. Atau 720, 720 139. 140-an. Oke, sekitaran segitulah ya. Jadi buat kalian yang pengen gamenya silahkan aja, linknya ada di descriptionnya. Dan gak perlu khawatir, linknya itu mudah, terus mudah di download juga. Oke, itu tampilannya agak nyangkut ya, apa namanya, tangannya gitu. Oke, sisa yang ini, jadi ini ya tembok-tembok susun. Balok-balok susun, oke, udah semuanya. Nice. Ini kayak masih terlalu easy, easy boy. Oke, kita sorong lagi. Sekarang tinggal yang kecil ini aja. Nah, udah cukup lah itu ya. Oke. Nice. Ini map yang ketiga ya. Ya salah. Ini yang ketiga nih. Tadi kedua. Oke. Ini jangan lupa kalau ini setiap kalian sudah ngelewatin dia bakalan hilang satu jam. Oke. Bakal ada kan? Bakal hilang. Jadi tugas kita di sini menghindar gitu kan. Supaya sampai akhir lah ya. Hilang dia itu tembus barusan. Tadi kena, oh tembus juga. Oke, salah satu. Tapi udah lah ya, jatuhin aja karena udah gak ada lagi. Oke, sekarang kita masuk ke map yang keberapa nih tadi? Pasan tadi itu masih yang kedua ya, sekarang yang ketiga lah ya. Berarti oke, ini map yang ketiga. Tadi masih bagian yang kedua kayaknya.
terus ini kenapa kosong gitu, belum ada dikasih tambahan lagi. Ini sih hampir persis menyerupai aslinya ya. Coba kita kenain, apa dia kedorong ya, kedorong terlalu lemah. Iya, salah. Oke. Iya, salah. Oke, buat kalian yang pengen, buruan cek linknya di description. Dan aduh, kenapa gue selalu buru-buru nih? Sial emang. Terlalu terburu-buru. Oh, beras. Astaga, naga. Ini apa sih? Nah, nice. Oke, udah berhasil. Sekarang kita langsung aja lewat tengahnya sini. Langsung naik sini. Ini agak susah sebenarnya kontrolernya. Tapi untung berhasil. Aku langsung motong aja lewat sini karena dari game Fall Guys aslinya juga bisa langsung motong gitu. Ups, aman. Oke, nice. Waduh, duh. Hampir. Dan oke. Berhasil lagi kita nih. Di map ke... Waduh, gue kira mau jatuh. Ternyata kaca. Gue masih lupa gitu. Padahal udah tahu juga. Dan sekarang map yang keempat ya. Ini semacam kayak... Oh, itu ada piala victory-nya. Ini kayak semacam game paintball. Kalau kalian tahu game paintball itu pasti kalian ya udah gue berumur juga sih, itu game paling legend. Game benteng taktis sih kalau kalian tahu juga ya, itu hampir sama-sama kayak gini juga sih. Gila, ketembok kelereng gitu kan, itu punya easy gitu loh. Coba kalau ini game yang remake kan itu mungkin udah gue campak-campak kemana gitu kan ya, karakter. Oh gila, tembus banyak banget gitu lompatnya itu, tembus sana tembus ini, tembak tembus semua ya, nggak ada tergeser atau apapun. Oke, cara menanginnya kalian harus ya, kalian lompat ke pialanya itu ya. Oke, sekarang ada lagunya dan ya lumayan agak berisik ya. Dan oke lah, buat kalian yang pengen gamenya, linknya ada di description, cara downloadnya juga gampang. Terus, ya apa lagi ya, jika kalian suka videonya, silahkan like. Jika kalian nggak suka, silahkan dislike. Terus, sebelum itu, gua menangin dulu nih. Dan oke, ini ada sedikit tambahan animasi ya. Seperti ini, kalau dia menang, oke, dan dia terjun lagi. Dan kita balik lagi ke lobby. Oke, jika kalian suka videonya, jangan lupa like. Jika kalian kurang suka, dislike aja, nggak apa-apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalain juga bell notifikasinya atau lonceng notifikasinya. Jadi kalian bakal tahu kalau ada updatean terbaru dari Fall Guys. Remake mobile ini ya. Jadi oke, mungkin itu segitu aja dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.